kan. Seharusnya kamu tetap tinggal di rumah dan mengurus Nia, bukannya berpergian bekerja tidak ingat pulang. Kosong. Sebisanya kamu memutar balikan fakta. Siapa yang tak ingat pulang? Siapa yang menomorsatukan pekerjaan? Saya atau kamu? Dengan perlakuan ini, saya tidak ingin mengenal kamu. Saya ingin berpisah dengan kamu. Baiklah, sekarang kamu pergi dari sini. Baik. Mama, jangan pergi. Maaf sayang, kamu harus pergi. Kamu di sini jagain papa. Jangan nakal ya. Mama janji, kalau kamu sudah besar, mama akan sering kirim surat buat kamu. Belajar yang pintar ya sayang. Sekarang kamu pergi dari sini. Baik.